Presiden terpilih Joko Widodo tidak sepaham dengan anggapan Ketua Umum PDIP yang harus dari keturunan atau terah Soekarno. Menurutnya yang diperlukan adalah sosok yang memahami dan mewarisi ideologi Soekarno. Ideologi. Ideologinya. Jadi bukan meneruskan keturunannya ya Pak? Menurut saya ideologinya. Garis keturunannya Pak? Menurut saya ideologinya. Sehingga siapa saja bisa ya berarti ya Pak ya? Menurut saya ideologinya. Ya, jadi siapa saja bisa berarti Pak? Menurut saya ideologinya. Bapak kan ditambah sih Pak. Ibu Mega ya Pak? Jadi ini alasan Bapak kenapa memilih Ibu Mega lagi sebagai Ketua Umum karena tidak? Ada terasa kan ada dua, karena ideologi, dua kubu yang mungkin malah tidak. Ibu Mega punya ideologi Soekarno enggak? Punya. 100%. Sudah. Pak Jokowi itu kalau saya sampaikan Pak, ideologinya. Pak, kalau RUU Pemda berarti saat ini belum ada yang memiliki ideologi.